Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Matsai Farm. Pada video kita kali ini akan memperlihatkan tentang hasil dari sambung pucuk pada kelengkeng aroma durian. Yang atasnya ini, itu kan udah nongol tuh daun barunya. Itu kelengkeng aroma durian. Untuk yang bawahnya kita menggunakan semen biji liar atau kelengkeng biasa itu. Yang penting kan bagian atasnya itu yang kita pakai. Itu sudah mulai tumbuh daun barunya. Untuk umurnya sendiri udah kisaran 1 bulan. Untuk video pembuatannya juga sudah tersedia di channel kami. Udah kami buat pas itu. Ini adalah hasil contoh hasilnya yang sudah mulai keluar pucuk baru atau daun barunya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 ini itu tangkai baru calonnya sama daun baru itu. Nah, ini bekas sambung pucuknya juga belum kita buka, dan dibuka dulu kalau bisa. Seperti ini. Caranya juga cukup mudah untuk tutorial sambung pucuknya. Oke, cukup sekian untuk video kita kali ini. Nanti kalau misalnya ada udah nambah lagi daunnya ataupun udah kelihatan lebih besar lagi, nanti akan kami buatkan video selanjutnya bagi contoh hasil nyata dari pembuatan sambung pucuk pada kelengkeng aroma durian gitu tepatnya. Ya, cukup sekian pada video kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir, dan jangan lupa subscribe dan share dan ke teman-teman jika bermanfaat. Jangan lupa ini untuk terakhir. Terima kasih sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.